Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menanam selada merah dari proses semai sampai dengan panen. Langkah pertama, kita siapkan media tanam seperti ini untuk semai. Kita buat lubang. Setelah itu kita siapkan bibit selada merah. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang satu persatu. Kemudian kita tutup dengan tanah kembali. Sebelumnya media tanam sudah kita siram agar basah. Setelah 3 hari, kenampakannya seperti ini. Jadi sudah mulai tumbuh daun. Ini kenampakan setelah 2 minggu. Dan ini kenampakan setelah 20 hari. Dan siap untuk kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Pertama-tama kita siapkan dulu media tanam dan juga persemaian akan kita pindah. Kemudian kita buat lubang di media tanam baru. Setelah itu kita cungkil bibitnya. Perlahan-lahan agar tidak ikut putus akar yang ada di dalamnya. Nah, ini kenampakan yang sudah kita semai semua. Dan setelah 50 hari, maka selada tadi siap kita panen. Langsung kita cabut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selama proses penanaman ini kita pakai full organik, tidak pakai bahan kimia apapun. Bahkan tanpa penambahan pupuk sama sekali ataupun pupuk organik cair. Dan ini hasilnya, alhamdulillah. Yang bagian sini mati karena pas kita proses pemindahan akarnya tercabut, jadi akhirnya mati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.